Nih, bulan puasa lo macem-macem lo, pokoknya enggak ada. Yang satu turun langsung duduk di sini dekat kandang, yang dua langsung berjalan atau membeli breakfast itu daun pisang. Ini berjelas bahwa tahu awalnya babi ini bukan babi, bukan manusia. Jelas ini manusia. Setelah diintai, kemudian abang saya sudah sepulang saya perhatikan diintai terus. Alhamdulillah malam tadi ketangkap jam 12 lewat 20 menit. Pertama dia manusia itu pakai jubah hitam, terus duduk di samping kandang sini, telah berubah menjadi babi. Awalnya besar, lalu kecil-kecil akhirnya ditangkap dengan 7 orang, yaitu semua telanjang bulat, nggak pakai baju, pakai siapapun, semua telanjang bulat dan 7 orang itu. Dan bahwa ini jelas, jangan sampai dengar rekayasa, ini bulan puasa, ini jelas kami beritahukan kepada bapak semua warga nampak khusus dari luar kampung Bedahan, bahwa ini jelas awalnya bukan babi, awalnya manusia, cuma dia memakai jilbab putih hitam. Dan kami beritahukan barangkali di mana saja ada warga yang merasa kehilangan warganya, tolong dihubungi, karena pada hari sore nanti, setelah sore, kalau tidak ada menghubungi, akan sudah sepakat, akan saya matikan, jangan sampai ada kerumunan. Satu kali lagi kepada seluruh warga, khususnya warga Bedahan atau di lingkungan lain, kalau ada bapak-bapak yang merasa kehilangan atau keluarga kehilangan, mungkin tadi malam keluar, atau lagi malam yang mengantar dua orang itu, tahu siapa orangnya, tolong datang ke tempat kami atau ke rumah RW, tolong dihubungi. Terus biar jelas, nanti biar lebih sempat tobat. Kalau hari ini sampai sore tidak didatangi, akan saya lenyapkan atau saya matikan, sudah sepakat dalam rangka jangan sampai ada perumahan. Satu kali lagi, penangkapan jam 12 lewat 25 menit. Awalnya memang lampu saya matikan semua, sudah intek dari bulan 11 sama Pak Ustadz. Alhamdulillah adik-adik dan keluarga kami semua siap telanjang, termasuk anaknya Pak Bule itu yang melihat bukti dengan nyata, dia melihat sendiri. Dan semua melihat bahwa itu awalnya manusia berwujud menjadi babi ngepet. Sekali lagi bapak-bapak bukan rekayasa, mungkin aku ini bulan sekali lagi bulan puasa bukan rekayasa, ini jelas awalnya manusia menjadi babi ngepet.